Akan manusia polos. Aja indut. Siapa sotoy? Aduh, responnya kayak nggak suka gini ya. Aduh, gimana nih ya? Aduh, ngapain sih dia ngasih aku di depan banyak orang gini? Malu-maluin aja. Maaf ya, sudah buat kamu malu. Semoga kamu senang dengan hadiah yang aku kasih. Kenapa respon dia begitu ya? Apa dia nggak senang sama hadiah yang aku kasih? Gara-gara ikutin rencana Dava ini, jadinya gitu kan? Kamu sih, Daf. Gara-gara ikutin rencana kamu, jadi gini kan? Apa sih, Kak? Orang Cecil nerima hadiahnya? Mungkin dia masih excited, senyum-senyum sekarang. Kalau dia tadi nolak hadiah dari kamu, itu baru gagal. Iya, tapi kamu nggak lihat, Kak? Orang dia kayak terpaksa gitu nerima hadiahnya. Sampai sekarang chat aku aja belum dibalas. Udah, tenang aja, Kak. Mungkin dia lagi agak shock. Tapi aku yakin kok, habis ini dia pasti nempel sama kamu. Gimana, Jay? Cecil bakal suka nggak ya sama bonekanya? Nggak tahu ya. Tunggu aja dulu. Cecil balas chat. Weh, balas apa dia, Kak? Besok aku mau ketemu berdua. Aku tunggu kamu di kantin belakang sekolah ya. Besok aku diajak ketemuan sama Cecil. Weh, kan sudah aku bilang sabar. Saranku besok kamu tembak langsung aja, Kak. Iya, Kak. Gas sudah. Kayaknya gara-gara hadiah kemarin Cecil jadi suka sama kamu. Weh, iya sih. Besok pokoknya aku harus jadian sama Cecil. Doakan ya, sahabat. Kapan ya aku bisa punya cewek? Dava sudah punya Ocha. Aka sudah mau jadian sama Cecil. Pengen aja gitu, supaya punya tempat untuk pulang. Mikir apa sih aku? Kayak anak senja aja. Kenapa motornya, Pak? Ini deh, motor saya tiba-tiba mati. Oh, saya bantu step ya sampai bengkel. Nggak usah deh, jadi ngerepotin. Kamu kan mau berangkat sekolah. Kayaknya di daerah sini jauh dari bengkel. Tenang aja, Pak, masih lama aja masuknya. Waduh, beneran nih nggak ngerepotin. Boleh deh. Nah, sudah sampai, Pak. Makasih ya, Dek. Coba semua anak muda punya sifat kayak kamu. Ah, Bapak bisa aja. Bapak doain, mudah-mudahan kamu diberikan kesehatan, banyak rezeki, dan keselamatannya. Dapat pacar juga ya, Pak? Lunjak kamu. Hehehe, bercanda, Pak. Yaudah, saya berangkat dulu ya. Iya, hati-hati, nak ya. Hai, Cel. Apa kabar? Baik, Kak. Udah nunggu lama? Enggak kok, aku juga baru datang. Oh, oke. Okay. Kamu nggak suka ya sama hadiahnya? Suka kok. Jadi kamu mau ngomong apa? Jadi gini, Kak. Makasih ya, udah repot-repot ngasih aku hadiah. Tapi kan aku jadi malu diliatin sama sekelas. Emang kamu nggak malu? Ya, malu sih. Dava tolol. Maaf ya, kalau kamu jadi ngerasa malu. Aku nggak seharusnya ngasih itu di depan banyak orang. Lain kali nggak usah gitu lagi ya. Oh iya, kamu belum jawab. Kenapa kamu segitunya sampai ngasih aku hadiah? Anjir, gimana nih? Ayo, Aka, berani, Aka. Jangan payah. Sebenarnya, aku suka sama kamu, Cel. Setelah kita ketemu di koperasi, aku jadi kepikiran kamu terus. Jadi, aku berusaha nunjukin rasa suka aku ke kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Maaf ya, Kak. Kamu ngelakuin hal ini terlalu cepat sampai aku bingung. Bingung kenapa? Ya bingung aja. Kan kamu marah-marah pas kita ketemu di kantin. Sekarang baru kenal, kamu udah nembak aku. Aku juga nggak tahu sih. Tapi sejak kejadian itu, aku jatuh cinta sama kamu, Cel. Maaf, Kak. Tapi nggak bisa sekarang. Maaf banget. Ya, Cel. Weh, sudah datang. Gimana? Diterima kan? Bapak mau diterima. Bapakku kan sudah nikah. Kok datang marah-marah? Ditolak ya? Kamu sih, Daf. Gara-gara rencanamu ini, Cecil jadi ilfil sama aku. Hah? Nggak mungkin. Emang dia bilang apa? Ya dia awalnya bilang makasih. Terus katanya aku malu-maluin karena ngasih hadiah di depan banyak orang. Terus, kamu nyatain perasaan nggak?
Ya aku bilang kalau aku suka sama dia, tapi kayaknya dia gak suka caraku. Katanya dia kaget karena aku terlalu cepat ngelakuin ini. Ih, kok bisa gagal sih? So jual mahal banget, Cecil. Nah, berarti kamu masih punya harapan kan, Kak? Udah pepet aja terus. Aku yakin kok, Cecil, nanti bakal suka sama kamu. Cinta itu butuh perjuangan, Kak. Bacot! Aku gak mau dengerin kata-kata kamu lagi. Ini yang terakhir dah. Sabar, sabar, sabar. Minum air dulu. Dianjay, gak usah ikut-ikutan. Kamu gak tahu rasanya. Weh, santai bro. Buktinya dia masih nerima hadiahnya kan. Kalau dia gak suka, gak mungkin kan dia terima kadonya. Hah, gak tahu dah. Aku mau pulang dulu. Tuh, lihat tuh, Cecil jalan sama siapa? Tuh kan apa aku bilang, bukan caranya yang salah kah, emang Cecilnya aja, suka sama orang lain, ente beruang. Emang semua cewek gak ada yang baik.